Islam adalah agama yang membawa rahmatan alamin. Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semua alam semesta. Dan hidup rukun dalam bertetangga juga ditekankan di dalam Islam. Umat Islam sangat-sangat memberikan perhatian yang sangat-sangat penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga subhanallah maka dari itu ketika kita hidup di dunia ini kita pun tidak bisa terlepas dari yang namanya membutuhkan manusia lain. Dari yang namanya kita bersosial, bersosial bersosial dengan yang lain itu kita butuh. Karena kita pun nanti kita tidak bisa mengubur diri kita sendiri, yang pasti kita pun akan membutuhkan orang lain untuk menguburkan diri kita masing-masing. Maka dari itu Islam mengajarkan bagaimana kehidupan bertetangga dan itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Agar kehidupan bertetangga penuh dengan rasa saling membantu, saling menghormati, tidak saling untuk mendolimi, itu semuanya dibutuhkan adab-adab. Nah, apa yang kita bisa lakukan dalam bertetangga? Sebelumnya, mari kita mengetahui siapa sesungguhnya tetangga kita, siapa sosok tetangga yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, siapa sosok tetangga yang disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidayni ihsana." Wabidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari al junub. Kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, beribadalah kepada Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah. Di sini ada kepada tetangga yang dekat, Jaril Kurba, Al Jaril Junub, Wal Jaril Kurba, Wal Kurba. Ini adalah tetangga yang dekat dan tetangga yang yang jauh. Yang dimaksud dengan tetangga berarti adalah orang yang terdekat dengan kita dan orang yang yang rumahnya juga e, lebih dekat lagi, jadi batasan tetangga itu tergolongnya siapa saja. Maka tetangga adalah orang yang pintu rumahnya lebih dekat dengan dengan kita. Ada yang mengatakan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetangga adalah orang-orang yang sholat subuh bersama kita. Ada lagi yang mengatakan tetangga itu dikatakan tetangga adalah 40 rumah dari setiap sisi. Maksudnya 40 rumah. Uh, dari rumah di sekitar kita, misalnya, ambillah 10 rumah dari tiap sisi, berarti depan 10, samping 10, uh, kanan 10, kiri 10, belakang 10, itu tetangga kita. Jadi, para ulama berbeda-beda pendapat. Taib. Termasuk diantaranya antaranya uh, Syekh Albani Rahimahullah, beliau mengatakan ada berbagai macam pendapat yang telah dikatakan oleh berbagai ulama namun beliau Syekh Albani mengatakan bahwasanya pendapat yang sahih ya pembatasan tetangga itu siapa maka kembali lagi kepada urf ya kembali lagi kepada kepada urf jadi kebiasaan adat kebiasaan dari setiap daerah itu berbeda-beda misalnya eh, uh, di situ dikatakan bahwasanya depan rumah kita itu tetangga, samping itu tetangga, belakang itu tetangga, maka itulah yang disebut dengan dengan tetangga. Tapi misalnya di suatu kampung e, disebutkan kalau tetangga itu ya satu kampung ya berarti itu satu kampung. Itu yang telah dikatakan oleh Syekh Albani wallahu taala a'lam Biswab. Taib. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak tetangga bagi kita semuanya sangat besar dan mulia sampai-sampai Rasulullah SAW menjadikannya sikap kita terhadap tetangga kita itu sebagai indikasi keimanan. Rasulullah SAW mengatakan, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia muliakan tetangganya. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengira bahwasanya Jibril ya itu akan senantiasa menasihati Rasulullah SAW berurusan dengan tetangga sampai kata Rasulullah SAW aku mengira tetangga itu akan mendapatkan bagian harta waris karena benar-benar Jibril senantiasa mewanti-wanti Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada kepada tetangga beliau subhanallah diantaranya Rasulullah SAW pernah mengatakan kata beliau mazala jibril yusini biljar hatta donantu annahu sayuwarisu dikit uh, jibril sedikit sedikit mengatakan kepada Rasulullah sallam tentang penekanan terhadap berbuat baik kepada jar atau kepada tetangga penekanan dan penekanan dan penekanan ini sampai sampai dikira Rasulullah sallam tetangga itu akan mendapatkan harta harta warisan subhanallah taib Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Asyik as, as sadi rahimahullah ketika beliau menjelaskan Tafsir yang telah menjelaskan e, ayat Waljaridil kurba waljaril junub ya, Beliau di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya tetangga yang dimaksud adalah yang lebih dekat tempatnya dan lebih besar haknya maka dari itu banyak Ya, Syekh Sa'adi menjelaskan di dalam ayat ini di antaranya kata beliau hendaklah berlemah lembut kepada kepada tetanggamu ya dan tidak terlalu egois dengan apa yang kita lakukan. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ketika kita berbuat dengan tetangga kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan termasuk diantaranya mengganggu tetangga itu dengan lisan ya dengan lisan sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan ya ada seorang sahabat yang berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah seorang sahabat ini mengadu kepada Rasulullah SAW inna fulanan watasumun nahar ada seorang fulanah dia sering sholat malam dan sering berpuasa di siang hari tapi ternyata dia memiliki lisan yang mana lisannya itu menyakiti hati tetangganya, mencelanya, menghinanya, ya. Sampai kata Rasulullah SAW, khair fiha, naudzubillah summa naudzubillah." Kata Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan padanya, ia di neraka. Jadi termasuk diantaranya teman-teman yang menjadi ancaman dari dosa-dosa besar Al-Kabair. Ya, Imam Ad-Dhabi pernah mengatakan di dalam uh, kitab beliau ketika menjelaskan tentang Al-Kabair, beliau menjelaskan di antaranya dosa-dosa besar adalah mengganggu tetangga. Ya, mengganggu tetangga baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Karena ini sesuatu yang dilarang di dalam di dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya ketika ada orang menyakiti tetangganya dengan lisannya kata Rasulullah SAW, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Sampai Rasulullah mengatakan tiga kali demi Allah tidak beriman, tidak beriman dan tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa man ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah yang tidak beriman?" Kata beliau, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah." orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya subhanallah dan termasuk dari kejahatan itu teman-teman dia tidak pernah berbuat baik kepada tetangganya dia berkhianat kepada tetangganya dia dolim kepada kepada tetangganya dia mengganggu tetangganya dan ini hati-hati ketika mengganggu tetangganya misalnya pada hari ini banyak yang mereka lalai kalau punya tetangga diganggunya dengan suara-suara musik yang yang sangat pengak, misalnya yang sangat yang sangat apa yang sangat besar dia me, menyetel musik ya dan akhirnya musik tersebut apalagi sampai nyanyian-nyanyian e, tersebut tidak kenal waktu ya tetangganya mau tidur tidur siang disetel keras-keras malam hari juga disetel keras-keras padahal itu semua mengganggu mengganggu tetangganya tanpa dirasa oleh orang yang menyetel musik itu mereka hanya hanya e, ingin mendapatkan kenikmatan yang bisa dirasakan oleh olehnya tapi tidak meng, tidak me, apa tidak mereka tidak berpikir kalau perbuatan mereka itu ternyata adalah mengganggu tetangganya. Maka ini hati-hati teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita hari ini sudah banyak orang-orang yang egois ya hanya ingin menang sendiri sampai-sampai e, tidak tahu bahwasannya tetangganya itu bisa tidur atau tidak karena dengan musik yang dia alunkan yang dia setel apalagi ditambah dengan suara-suara e, apa alat-alat e, musiknya itu di, di, dicorongkan ke rumah tetangganya dan itu membuat tetangganya akhirnya terusik ya tidak 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 nyaman dengan apa yang diperbuat oleh tetangganya haula wala quwata illa billah. kemudian teman-teman di antaranya kejahatan yang perlu uh, kita wanti-wanti juga jangan sampai ini tergolong dalam perbuatan kita waliazubillah adalah sikap memata-matai tajassus ya. Jadi sikap memata-matai tetangga itu juga tidak diperbolehkan. Misalnya tetangga kita dari mana, diintip, dipikirkan, kira-kira tetangganya bagaimana, kemudian apa yang dilakukan, terlalu memata-matai tetangga, dan ini teman-teman, ketika ada seseorang, dia terlalu menyibukkan dirinya dengan apa yang dilakukan oleh tetangganya, maka akan terkuras otaknya, ya, bukannya untuk beribadah dalam kehidupannya, tapi waktunya habis, untuk apa? untuk memata-matai, memata-matai tetangga. Ada tamu yang datang ke tetangganya, dimata-matai. Tetangganya beli sesuatu yang baru, dimata-matai. Dijadikan sebagai bahan obrolan bagi keluarganya dan lain sebagainya. Dan ini adalah sikap yang tidak baik di dalam di dalam Islam. Termasuk juga diantaranya suudon atau berburuk sangka. Nah ini juga penting ya, ini adalah akhlak yang tidak baik. Ketika seseorang memiliki rasa uh, suudon kepada kepada orang lain, jadi dikit-dikit baperan, dikit-dikit suudon atau berburuk sangka kepada tetangganya. Akhlak yang mulia di dalam Islam yaitu kita berhusnudon, berbaik sangka baik kepada tetangga kita maupun kepada saudara kita. Kenapa? Karena kalau kita senantiasa bersuudon, senantiasa berburuk sangka, maka hatinya tidak akan pernah tenang. Akan adanya kegelisahan yang luar biasa. Tetangganya lewat di depan rumahnya, karena mungkin memang misalnya tetangganya itu lagi punya masalah sama suaminya misalnya. Kemudian lewat, dipanggil oleh kita, nggak dengar karena lagi fokus dengan masalahnya atau E, tidak senyum kepada kita karena mungkin habis e, malamnya itu sakit gigi dan lain sebagainya tiba-tiba kita jadi kepikiran kenapa ya tetanggaku kok nggak senyum kenapa ya begini kenapa yang begini Berikan udur sebanyak-banyaknya untuk tetangga kita. Oh mungkin dia karena sakit gigi. Oh mungkin karena dia punya masalah di dalam rumahnya. Oh mungkin ini dan mungkin ini dan mungkin ini. Berikan kemungkinan yang banyak sehingga kita bisa memaklumi ketika tetangga kita berbuat yang tidak baik di depan mata kita. Baik. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, tadi sudah saya singgung tentang siapa tetangga yang paling yang paling hak yang paling mendapatkan sesuatu dari kita yang paling uh, kita tekankan yaitu tetangga yang lebih dekat pintu rumahnya jadi kalau misalnya nih teman-teman mau memberikan sesuatu kepada tetangga lah tetangganya itu uh, termasuk diantaranya ada banyak ya misalnya maka kita pilih diantaranya yang paling terdekat dengan dengan kita ya yang paling terdekat dengan dengan kita Taib kemudian yang menjadi titik poin ya atau e, titik kaidah yang harus kita lakukan kepada tetangga kita diantaranya adalah ketika tetangga kita ingin menyampirkan apa ya meletakkan meletakkan kayu menancapkan kayu di dinding kita, maka hendaklah kita perbolehkan ya kenapa karena Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pernah mengatakan ya di dalam hadis-hadis beliau termasuk diantaranya beliau mengatakan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat-sangat memperhatikan tentang kebaikan tetangganya maka diantaranya kalau memang tetangga kita itu tidak memiliki dinding untuk ditancapkan kayunya, dan hanya dinding kita yang bisa dipakai, maka kita perbolehkan, ya kita perbolehkan. ya jangan sampai karena sebuah hal yang sepele akhirnya jadi, akhirnya jadi ribut, ya. Tapi kalau dia punya dinding yang bisa ditancapkan kayunya, maka hendaklah dia tancapkan di dindingnya, ya. Jangan akhirnya dia menancapkan kayu di tembok rumah kita padahal tanah yang dia miliki masih masih luas. Rasulullah SAW pernah mengatakan la yamna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah seorang di antara kalian wahai orang-orang beriman melarang tetangganya untuk meletakkan kayu di tembok rumahnya. Nah, ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman, dari hadis ini. Saya salim bin Hilal, al hilali salim bin... Uh, apa? Saya salim al Hilali. Beliau pernah mengatakan, di antaranya, hikmah kenapa Rasul SAW melarang untuk kita kepada tetangga kita, uh, untuk meletakkan kayu di tembok rumah kita. Kita tidak boleh melarangnya, kita harus memberikan haknya. Karena itu, ternyata memiliki sebuah hikmah di antaranya kita mudah bersikap saling ta'awun ya. Saling menolong dengan kebaikan ya. Kemudian yang kedua, kita juga tahu kondisi tetangga kita. Berarti kondisi tetangga kita memang benar-benar tidak memiliki tanah yang bisa ditancapkan kayunya dan itu membuat akhirnya kita berbuat baik kepada kepada tetangga kita. Ya, subhanallah. Namun pastinya, kalau ada di antara kita yang mau meletakkan kayu kepada dinding tetangga kita, pastinya kita harus berizin terlebih dahulu. Sampai teman-teman perlu diperhatikan juga ya, terkadang ada banyak orang-orang e, yang dia meletakkan jendela di dekat, e, misalnya di dinding rumahnya, tapi di atas jendelanya itu dibikin kayak... Uh, biar nggak tampias itu loh air hujan apa konsul apa namanya kayak seperti buat biar nggak tampias air hujan di atasnya dikasih dinding dikasih penutup nah itu pun berarti artinya penutup itu menjulur ke ke tanah tetangga kita dan ini harus kita perhatikan jangan sampai tetangga kita kalau mau membangun suatu bangunan dia tidak kepenak dengan kita kita ambil berapa sentimeter untuk membuat tutup Uh, jendela itu Akhirnya tetangga kita Pekewoh tidak mau bicara Dan waliyadubillah uh, Di dunia tetangga kita Tidak mau bicara Dan ternyata di akhirat dia meminta haknya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka alangkah baiknya Ketika kita tahu Bahwasanya tidak ada tempat lagi yang bisa untuk ditancapkan kayu, kecuali di tembok tetangga kita, maka alangkah baiknya izin terlebih dahulu. Kalau tetangga kita memberikan izin, maka ditempatkanlah kayu di tembok tetangga kita. Kalau tetangga kita tidak memberikan izin, ya tidak kita paksa, karena itu menjadi eh, hak, ya menjadi kewajiban tetangga kita memberikan izin, ataupun tidak baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kebaikan ya termasuk tadi membiarkan atau memberikan izin tetangga kita untuk menempelkan kayu di rumah kita termasuk di antaranya juga nasihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah menasihati Abu Dhar radhiyallahu an. Apa yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu Kata Rasulullah SAW kepada Abu Dhar Ida tobahta marokon, fa ma'ahu. Jika suatu kali engkau masak sayur, wahai Abu Dar, marok itu yang saya tahu, marok itu adalah biasanya nih kami menyebut marok itu kalau ada masak, ini loh apa daging kambing uh, atau sup mungkin ya sup marok itu sup daging kambing yang berkuah itu, nah itu namanya marok ya sup kalau bahasa Indonesia nya sup yang ada kuahnya. Waakhir ma'ahu kata Rasulullah perbanyaklah kuahnya. Sumandur ahla baitin min jironik Kemudian perhatikanlah tetanggamu. Fa asibhum minha Berikanlah mereka sebagiannya dengan cara yang pantas. Subhanallah. Ini teman-teman masih bisa kita temukan sifat demikian itu di tetangga-tetangga kami orang Yaman. Jadi eh, sudah urf ya, sudah menjadi kebiasaan kalau misalnya ada kita memasak sayur, atau tetangga kita memasak marok. Itu kita sudah biasa, misalnya mendapatkan, atau kita membagikannya. Tidak malu membagikan kepada tetangga kita, ya, kita antarkan dengan mangkok dan lain sebagainya. Dan itu subhanallah, berapapun yang kita dapatkan dari tetangga kita, atau berapapun yang kita berikan kepada tetangga kita, alhamdulillah kita tidak mencelanya. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin teman-teman akan merasa kaget bagaimana kalau di Indonesia, di Indonesia kalau misalnya mau memberi ini itu masih pekewo karena belum terbiasa, belum terbiasa. Insya Allah kalau sudah dibiasakan itu akan menjadi akhlak yang mulia. Sampai-sampai teman-teman kebaikan orang-orang Yaman itu ya, saya masih ingat betul di antara mereka itu ya tetangga-tetangga kami itu mereka boleh menit kita menitipkan orang-orang Indonesia terutama itu boleh menitipkan uh, sesuatu ke salajanya mereka ke kulkas mereka. Jadi kami orang Indonesia itu uh, karena kami hidup di negara orang, jadi kalau mau beli sesuatu juga rasanya uh, ada kebutuhan yang lain. Maka mereka menawarkan ya kepada kami khususnya orang Indonesia. Mereka mengatakan uh, ...akwat Indonesiaun orang-orang Indonesia kalau mau menitipkan sesuatu di kulkas kami, titipkan lah ndak apa-apa gitu, kami malah senang kalau kalian menitipkan sesuatu ke kulkas kami, dan itu sesuatu yang biasa. Kalau di Indonesia mungkin e, suatu hal yang aneh ya, ada orang nitip ke, ke kulkas tetangganya, nah gimana nggak, ada mungkin yang menemukan e, peristiwa ini, tapi man, ya di tempat kami belajar itu sudah biasa, sudah biasa. Tetangga yang sebelah kanan e, bilang ke kami. Kalau mau nitip sesuatu dua kami silahkan, tetangga depan juga begitu. Kalau mau nitip sesuatu ke kami silahkan, tetangga belakang juga begitu. Kalau mau nitip sesuatu ke kami silakan. Masya Allah, semuanya berlomba-lomba ingin mendapatkan kebaikan. Masya Allah, tabarakat rahman. Dan ini adalah di antara contoh teman-teman kebaikan kebaikan tetangga yang memang sudah diaplikasikan ya dalam kehidupan orang-orang Yaman. Masya Allah. Bahkan mungkin peristiwa yang menurut kami itu unik ya yang kami tidak pernah atau belum pernah didapatkan di Indonesia, di antaranya tetangga kami, ya, kita seber tetangga itu. E, kadang, kalau pas waktu bulan puasa, sahur itu, teman-teman, sahur ya. Mungkin kalau kita ngasih ke tetangga, kita buka puasa, misalnya. Kalau di Indonesia kan sudah biasa, kita bikin takjil dilebihkan, kemudian bagi-bagi tetangga dengan e, masakan yang kita buat, ya, atau kita bagi-bagi tetangga dengan nasi bok, yang kita telah siapkan, itu sudah biasa. Tapi mereka itu waktu sahur kita itu di diketuk-ketuk rumah kita. Waktu sahur diketuk-ketuk, ya masih ngebul-ngebul tuh rotinya itu langsung langsung diberikan kepada kepada kita sebagai tengahnya. Kita pun demikian, kita masak apa, kita kirim ke tetangga kita di waktu sahur. Ya Masya Allah. Dan ini saya kira adalah sesuatu yang baik ya, karena kita tidak akan pernah tahu kapan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita kita tidak akan pernah tahu mungkin ketika kita memberikan makanan di waktu sahur itulah yang yang Allah Subhanahu Wa Taala terima ya kita nggak pernah tahu keadaan tetangga kita untuk sahur apakah sudah masak atau belum ya karena pastinya ini adalah perbuatan yang yang baik nah teman-teman yang dimuliakan Allah kemudian apalagi yang bisa kita perbuat uh, dalam rangka berbuat baik kepada tetangga kita di antaranya adalah menundukkan pandangan kita. Ya, menundukkan pandangan kita. Jangan sampai pandangan kita liar akhirnya kita melihat aurat tetangga kita eh, dalam keadaan ketika tetangga kita sedang sedang membuka auratnya ya. Apalagi wal sampai misalnya eh, mengintip-ngintip ya keadaan dalam rumah tetangga kita ya ini juga termasuk hal yang yang tidak diperbolehkan jadi tundukan pandangan ketika melewati rumah tetangga kita maka kita tidak sekali-kali melihat melirik-lirik ya kira-kira ada apa di dalam rumahnya dan lain sebagainya karena sesungguhnya menundukkan pandangan termasuk di antara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita termasuk kepada tetangga kita Allah mengatakan kulil mukminina yaghuddu min absarihim dan katakanlah kepada laki-laki yang beriman, termasuk juga kepada perempuan-perempuan yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan-pandangan mereka. Nah ini ya teman-teman yang dimuliakan Allah dan masih banyak lagi, termasuk diantaranya saling memberikan hadiah, masya Allah ya kebaikan yang bisa kita uh, lakukan kepada tetangga kita, diantaranya adalah berikan saling memberikan hadiah. Kenapa? karena orang yang saling memberikan hadiah maka ia akan saling mencintai tahadu tahabu orang yang saling memberikan hadiah dia akan mendapatkan saling mencintai baik kemudian apa lagi teman-teman yang perlu kita perhatikan dalam bertetangga apabila ternyata ya teman-teman ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tetangga yang tidak baik ya, karena kan ada ya kalau teman-teman mendapatkan tetangga yang baik, hamidallah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Bahkan kalau kita mau bikin rumah, sebenarnya yang kita lihat itu bukan keadaan keadaan rumahnya, bukan keadaan tanahnya. Sebenarnya yang perlu kita lihat ketika kita akan membangun bangunan yang akan kita tempati, termasuk dari keadaan tetangga kita. Jadi jangan sibuk dengan seberapa luas tanahnya, seberapa e, bagus nanti rumahnya dan lain sebagainya, apa seberapa strategis tanahnya, bukan hanya itu yang dilihat, tapi juga dilihat dari keadaan tetangganya, keadaan tetangganya seperti apa. Ya, dan ini termasuk di antara teman-teman kiat mencari rumah, kiat mencari lingkungan. Ya, makan daerah. Kalau ada banyak di antara kita itu yang mencari lingkungan yang baik. Karena pastinya perbuatan tetangga kita itu akan berefek sangat, ya, dengan anak-anak kita. Ya, perbuatan tetangga kita itu akan berefek sangat dengan kita, karena mereka adalah yang paling terdekat dengan kita. Nah, kalau ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman mendapatkan tetangga yang kurang baik, ya, saya katakan yang kurang baik, bukan yang jahat, ya, insya Allah, uh, semua orang ingin tujuan aslinya itu berbuat baik. Namun setan rojim itu mengganggu anak Bani Adam sehingga mereka berbuat jahat. Maka saya katakan kalau ternyata teman-teman ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tetangga yang tidak baik akhlaknya berarti teman-teman sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman diberikan tetangga yang suka mengganggu, misalnya ya mengganggu teman-teman. Maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ya pernah memberikan nasihatnya kepada kita semuanya manakala Allah Subhanahu wa taala menguji kita mendapatkan tetangga yang tidak baik apa yang beliau nasihatkan kepada kita beliau menasihatkan kepada kita untuk bersabar menghadapi gangguan tetangganya bersabar menghadapi gangguan tetangga karena sesungguhnya orang-orang yang bersabar ya Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyah idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim Allah subhanahu wa ta'ala menasihatkan kepada kita semuanya teman-teman tidaklah sama kebaikan dan kejahatan maka ketika kita mendapatkan kejahatan termasuk dari tetangga kita maka tolaklah kejahatan dengan cara yang baik dengan cara yang baik. Jangan malah balas dendam. Jangan malah mengatakan, toh dia juga berbuat demikian, berbuat jahat kepadaku, maka aku pun berbuat jahat. Jangan, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Infa' bila hiya Maka kita akan menemukan ya antara e, antara teman-teman atau antara kita yang saling bermusuhan itu akhirnya jadi teman yang setia. Kalau kita melakukan demikian. Subhanallah. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita balas dengan kebaikan. Ada tetangga kita yang misalnya berbuat tidak baik, mengganggu kita, kita datangi, kita berikan hadiah ya. Anak-anaknya kita ajak untuk mengaji di tempat kita misalnya, ayo Nak, ngaji Nak, kita berikan uh, sesuatu yang baik untuk anak-anaknya dan sebagainya. Makanya demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadinya bermusuhan, ya, ada wah waliun hamim. Maka Allah akan jadikan orang-orang yang senantiasa membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Maka Allah akan jadikan sebagai teman, subhanallah, ini janji Allah, teman-teman. Mungkin perasaan teman-teman ya, untuk membalas kejahatan tetangga dengan kebaikan itu mungkin untuk pertama-tama kali berat berat. Itu hanya godaan setan. Itu hanya godaan setan. Yang jelas Allah akan membalas semua apa yang kita lakukan kepada tetangga kita. Semua yang kita lakukan kepada tetangga kita, Allah akan membalasnya. Dan kita semuanya bisa melihat janji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman sudah tidak lagi, uh, ini ya, tidak lagi apa tuh namanya, sudah tidak tahan dengan gangguan keluar dengan gangguan tetangga sudah tidak tahan karena saking saking buat apa ya membuat teman-teman tuh akhirnya jadi don dan lain sebagainya maka kata Syekh Jamil Zainu Muhammad bin Jamil Zainu kata beliau kalau mau pindah rumah boleh pindah rumah kalau memang misalnya ada ada peluang untuk pindah rumah ya ada peluang untuk pindah rumah boleh berpindah rumah tapi tadi kalau tidak ada peluang untuk pindah rumah maka kita balas kejahatan tetangga kita dengan kebaikan dengan berbuat ihsan ya dengan berbuat ihsan. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewanti-wanti di antaranya kata Rasul sallallahu tiga golongan yang dicintai oleh Allah ya. Di antaranya tiga golongan yang dicintai oleh Allah, beliau menyebutkan di antaranya war rajulu yakunu lahu jar yu'dhihi jarahu fa yasbiru ala adha hatta yufarriqu bainaha mautun au du'nun. Kata Rasulullah SAW, di antara orang yang Allah cintai, kalau ada orang yang memiliki tetangga, tetangganya itu doyannya mengganggu, menyakiti, dan dia bersabar atas apa yang dilakukan oleh tetangganya? Ya. Sampai yang memisahkan dirinya, tetangganya adalah ajal. Ya, Jadi sampai datang kematian, dia terus bersabar. Subhanallah. Maka dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan uh, kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang membalas kejahatan tetangga-tetangga kita dengan kebaikan dan semoga Allah melembutkan hati kita semuanya. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa ya. Jadi ini juga penting nih untuk kita hafal apa doanya. Rasulullah mengajarkan, "Allahumma ya Allah, ini a'udzubika, Aku berlindung kepadamu. Dari apa kita berlindung kepada Allah min jari dari tetangga yang buruk fidaril iqamah ya fa inna jaral badia yatahawwal ya kita meminta kepada Allah berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk Dimana? di mana di akhiratnya kita itu nanti punya tetangga ya kita tahu Rasulullah SAW punya tetangga ya tetangganya Rasulullah SAW itu siapa tangannya Rasulullah SAW itu Zubair dan Tolha. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadis beliau, bahwasanya wahai Tolha, wahai Zubair, kalian berdua kelak nanti menjadi tetanggaku. Jadi kalau besok teman-teman punya tetangga, minta sama Allah, ya Allah, besok di akhirat aku pengen tetanggaku, tetangga yang baik. Kalau teman-teman mau menjadi tetangga Rasulullah SAW seperti Zubair dan Tolha, harus ada sesuatu yang diberikan untuk Islam. daerahan. Kenapa Zubair dan Tolha termasuk tetangganya Rasulullah SAW di akhirat? Karena Zubair dan Tolha teman-teman mereka berdua mempertaruhkan nyawa mereka untuk membela Rasulullah SAW. Kita tahu Zubair adalah sahabat yang pertama kali menghunuskan pedang untuk membela Rasulullah SAW ya, dari kejahatan kaum musyrikin kala itu. Zubair menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Tolha, Tolha juga mendapatkan puluhan tusukan panah ya, yang musuh-musuh Islam akan berikan kepada Rasulullah SAW. Tapi Tolha menjadi tameng di depannya Rasulullah SAW. Sampai di perang Uhud itu Abu Bakar mengatakan perang Uhud adalah perang adalah harinya Tolha. Maka tidak Tolha dan Zubair mendapat sesuatu penghargaan dari Rasulullah SAW yaitu menjadi tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat mudah-mudahan kita semuanya bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat Amin Allahumma Amin Taib kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apalagi yang bisa kita lakukan kepada tetangga kita yang kita tidak eh, apa berseberangan dengan kita ya maka menasehatinya menasehatinya ya dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya melihat orang berbuat kemungkaran maka kita menasehatinya termasuk di dalamnya tetangga kita termasuk di dalamnya tetangga kita. Kalau kita sudah menasehatinya, kita sudah mengajaknya untuk berbuat baik, ternyata tetangga kita belum mau. Jangan kita kesal, jangan kita menangis, jangan kita jangan kita akhirnya eh, sakit karena kita itu tidak diterima nasihat kita oleh tetangga kita. Jangan tugas kita adalah menyampaikan. Tugas kita adalah menyampaikan urusan mereka mendapatkan hidayah atau tidak itu adalah urusan Allah subhanahu, subhanahu ta'ala ya karena banyak diantara kita yang rasanya sudah berbuat baik sudah menasehati tetangga kita ya ternyata tetangga kita itu tidak berubah atau belum berubah ya dan kita yang akhirnya akhirnya gondok ya akhirnya kita itu kesal dan lain sebagainya maka ini adalah sifat setonir ya. sudah kita sudah sudah uh, sudah memberikan kewajiban kita kepada tetangga kita untuk untuk menasihatinya. Ya. Kelak ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita di akhirat wahai fulana, dulu kamu melihat tetanggamu berbuat demikian, berbuat demikian. Maka kita sudah mengatakan ya Rabb, saya sudah melakukan beramar ma'ruf nahi mungkar, saya sudah mengajaknya, saya sudah menasehatinya. Tapi apalah daya yang kau belum memberikan hidayah kepadanya, ya. Jadi kita sudah berlepas diri dari apa yang bisa kita lakukan, ya. Nah, Kemudian apalagi teman-teman, kalau kita tidak bisa menasihatinya atau kita belum mampu menasihatinya, doakan. Doakan tetangga kita agar ia mendapatkan hidayah sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Jadi mendoakan tetangga dengan kebaikan tuh tidak ada putusnya. Terus kita mendoakan anak-anak tetangga kita. Semoga Allah SWT menjadikan anak-anak tetangga kita anak-anak yang soli dan solihah. Kalau anak-anak tetangga kita soli dan solihah, dampaknya nanti ketika anak-anak tetangga kita bergaul dengan anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak uh, kita pun akan mendapatkan kecipratan teman baik. ya Kemudian kita doakan juga agar tetangga kita mendapatkan kesehatan, ya, agar tetangga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan yang baik-baik, doakan yang baik-baik untuk tetangga kita. Maka insya Allah. Kalau kita sudah mendoakannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan terakhir, teman-teman, kalau memang teman-teman mendapatkan tetangga yang tidak baik, maka sikap apa yang bisa dilakukan? Memaafkan, memaafkan, memaafkan kesalahan-kesalahan tetangga kita yang mungkin pernah menyakiti hati kita, memaafkan. Kita pun memiliki dosa yang banyak kepada Allah, mungkin dosa saya lebih banyak daripada dosa teman-teman, ya. Pastinya kita semuanya memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita manakala kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tetangga kita. Tetangga kita pastinya adalah manusia yang yang biasa, yang pasti punya kesalahan. Maka dari itu, alangkah baiknya kita pun ikut mendoakannya ya jadi ini penting banget ya teman teman untuk saling mendoakan untuk saling menasehati untuk saling tidak mengganggu tetangga kita memelihara hak hak tetangga kita terutama tetangga kita yang paling dekat ya tidak kemudian kita kita hanya mengganggunya dan kita pun saling memberikan hadiah kita pun merasakan apa yang mereka rasakan ketika mereka bergembira kita memberikan ucapan fi kita ikut bergembira ketika mereka berduka ya misalnya dengan sesuatu yang mereka alami maka kita pun ikut berduka ya ketika mereka sakit kita tengoknya ketika mereka tidak ada tidak kelihatan kehadirannya kita tanya ya itulah Sifat-sifat di antara sifat yang harus kita lakukan kepada tetangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tetangga-tetangga yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang saling berbuat baik kepada.